Jaime sama pengungsi dari Pariaman. Oke. Yo. Masa pengungsi Pariaman maksudnya. Mau ke mana, Pak? Mau ke Pulau Pesumpahan. Mau ngapain? Mau nyelam. Jadi ada di tempatnya itu, ini kompas yang membantu arah. Nah ya, kalau seandainya kalau untuk orientasi bawah air itu, kalau misalnya tidak ada kompas, tapi kita sudah melakukan perjalanan bersama, itu membiasakan melihat benda-benda yang dikenal. Nanti kalau kita kembali, misalnya ada gundukan karang yang bisa kita ingat, misalnya kita pergi ini, kita akan kembali ke arah yang ke titik nolnya. Kita mungkin tadi kita lewat ini. Berarti kalau misalnya tidak temui barang-barang atau benda-benda yang selama perjalanan di awal untuk kembali, nanti kita curiga ini berarti perjalanan yang salah. Gitu. Jadi membiasakan juga mengingat selain yang kompas. Di kompas ini kita membantu untuk kesasaran. Tapi kalau tanpa ini kompas, tapi membiasakan mengingat apa di bawah. Kayu ambil videonya nyampe bawah. Thank you.
Iya, iya, iya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Clipper. Iya. Masker apa ya? Ada di bawah. Pasam, senter muka ke mana? Senter dari bawah. Ya, kelihatan orang ya. Wih, gila. Coba senter muka ya. Oh, ini besoknya. Wah, habis baterai lagi. Thank you.
sebenarnya sih ya.